Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam hari ini saya nak buat satu perkongsian tentang bagaimana kita nak screener saham yang berpotensi. Pada part 1 yang lepas, saya dah buat satu screener saham secara newbie dan kali ini secara advance. Jadi, tanpa melengah masa, jom. Pada video kali ini, saya menggunakan TradingView punya website. Anda boleh download sahaja di App Store anda ataupun di Play Store anda, TradingView. Jadi untuk kita screen saham ni, kita akan guna desktop version lah. Anda kena guna laptop ataupun PC anda. Saya nak kongsikan pada anda dalam topik kita pada malam hari ini. Bagaimana kita nak screen saham yang mempunyai potensi. Okay. Jadi video kali ni adalah sebagai pendidikan dan juga pembelajaran untuk kita semua. Tiada ada unsur-unsur nasihat untuk beli ataupun jual. Kita nak belajar bagaimana melihat saham itu ada potensi ataupun tidak. Alright, kita nak screen. Okay, berdasarkan teknik screener yang mempunyai kebarangkalian boleh kita mengambil keuntungan. Caranya, anda pergi dekat bawah ni. Kalau anda nampak kat sini, anda kena naikkan. Okay. Jadi anda boleh lihat stock screener. Okay, anda pergi kat stock screener ni. Okay, dekat sini anda akan nampak. Okay, kita refresh dulu. Ada 595 counter, tuan-tuan. Okay, kat sini price, dekat ni change percentage, dekat sini change. Okay, dekat sini technical rating, volume, volume price, market capital, sektor saham tersebut. Ini adalah weekly performance. Okay, kita nak tengok weekly punya performance saham tersebut. Kalau kita tengok saham ni naik sebanyak 1.61% selama seminggu. Yang 3 bulan punya performance, yang ini 6 month punya performance dan ini setahun punya performance. Okay. Jadi bila dah kita buat macam ni, ini adalah dekat sini lah. Ni jutawan ni. Ni saya punya setting untuk screener. Okay, kat sini ada macam-macam. Ada antara yang saya gunakan juga volume leaders ni. Okay. Ni boleh tengok top gainers, top losers, all time high dan macam-macam ada kat sini. So antara yang saya guna volume leaders dan juga yang jutawan ni adalah yang saya dah setting. Okay. Macam mana cara nak setting tu nanti saya akan kongsikan. Cuma kali ni kita nak tengok, okay, berdasarkan setting yang dah saya buat ni. Okay, kita nak tengok. Alright, so dekat sini kita pergi technical rating ni. Okay, kita scroll dulu ke atas. Okay, strong buy. Okay, bermaksud bila strong buy ni bukan kita kena beli terus. Tidak, kita kena tengok beberapa poin-poin penting sebelum kita nak beli. Dia cuma bagi tahu berdasarkan technical rating saham ni ada potensi untuk membeli. Tapi kita bukan terus beli tau. Kita kena tengok dulu. So kita tengok peluang ni. Okay, kalau macam gini, saham macam gini saya tak tengok. Saya akan jauhkan. Okay, tengok yang kedua. Okay, SYF. Kalau anda tengok harga dia terkini 41 sen. Dia dah naik hari tersebut sebanyak 7.89%. Okay, naik sebanyak 3 sen, strong buy. Okay, kalau anda tengok weekly 3 bulan punya performance, 6 bulan punya performance dan juga setahun punya performance meningkat naik. Okay, ni antara yang boleh kita perhatikan. SEG juga. SEG. Cuma seperti saya katakan tadi, saya tak akan tengok lah saham-saham yang macam ini. Saham-saham yang macam ni saya tak tengok. Okay, NWP. Yes, NWP sebelum ni saya ada buat analisis. Okay, juga mempunyai potensi. Seterusnya, okay, kita nak tengok. Okay, yang ini adalah saham MCE Holding. Ni kita ada buat kajian juga. Okay, lepas tu kita nak tengok LEE. LEE ni ada juga potensi, tapi macam saya katakan tadi lah, saya tak tengok sangat lah. Right. Seterusnya kita nak tengok dekat sini anda boleh tengok, anda buat kajian. Okay,
weekly, anda boleh tengok mingguan itu 3 bulan tu punya performance. Kalau macam gini tengok YLI. Ada potensi. Tapi saya katakan tadi saya tak tengoklah saham-saham macam gini. Okey. Tengok saham tenaga. Yes, ni antara kajian saya tentang saham tenaga. Okey, berkemungkinan dia akan kejar the next resistance. Tapi ini bukan buy call ataupun sell call. Okay, kita nak belajar melihat pasaran untuk kita exit market dengan cara yang betul. Okay, ramai yang belajar nak entry market kan, sharp entry, belian yang betul dan sebagainya, tapi dia tak tahu nak keluar. Jadi pada saya lebih tengok bagaimana tempat untuk saya keluar. Tu sangat penting. Okay, macam Aneka ni. Aneka ni yes, ada potensi kalau kita tengok. Okay, kita tengok memang ada potensi Aneka. Okay, Aneka ada potensi. Okay, Aneka. So kena tunggulah. Macam mana saya boleh katakan tunggu? Tu berdasarkan experience. Cuma kali ni saya nak tunjukkan pada anda, bila anda dah jumpa screener macam gini, okay, Aneka anda listkan terus. Harga ni anda buat terus setup anda. Okay, kita tengok Aneka, yes, ada volume besar, right? So anda listkan dulu. Contoh saham Persona. Sebelum ni saya ada buat kajian saham Persona. Okay, kalau kita tengok, yes. Okay, kita boleh perhatikan kalau anda tengok weekly dia. Okay, kita tengok yearly dia. Okay, 24% kenaikan selama setahun. So ni antara saham-saham yang boleh kita perhatikan. Okay, seterusnya kita boleh tengok okay, Waseong. Waseong ni saya dah in out dah. Okay, kalau ni saya tengok masih ada potensi lagi. Okay, Waseong. So anda listkan. Listkan. Kalau kita tengok tahunan dia negatif 1.9%. Okay, SY yes. Tengok. Nice, memang nice. Right? So listkan, anda kena listkan. So ini adalah saham penny. Penny stock ni biasa kepada trader-trader yang dah ada experience lah. Kalau boleh kita nak tengok saham yang 3% ke atas. 3% ke atas untuk kita perhatikan. Boleh nak beli saham yang bawah 3%, saham-saham penny stock ni dia ada game dia tersendiri dan kita kena faham culture-nya. Dia agak high risk. Okay, jadi kita cari saham yang di atas 3%. Right, macam itu lebih baik lah. Right, macam ni saham yang 3%. Ni antara saham yang sekarang baru nampak potensi dia lah. Sebelum ni saya ada buat kajian tapi saham ni tak menjadi. Okay, okay, seterusnya kita nak tengok Echo World. Echo World. Echo World boleh perhatikan. Kalau kita tengok 3 bulan punya performance, ada 14% kenaikan. Setahun dia rugi. Okay, saham ni sebanyak 30%. Anda kena tengoklah peluang-peluang yang ada. Okay, anda kena tengok peluang-peluang yang ada dalam saham Echo World ni. Okay. Kena perhatikan baik-baik. Okay, saham Echo World ni. Okay, secara ni dia dalam keadaan uptrend. Kalau kita tengok major, dia dalam sideways lah. Ni sideways. Okay, seterusnya ni Ramsol. Ni antara saham yang ada potensi. Walaupun kita tengok yearly dia 36% negatif. Okay, tapi ada potensi. Kalau kita tengok okay, ada buyer lah, ada buyer. Okay, SMRT, yang ni saham-saham yang saya suka juga dulu membeli saham-saham penny stock. Okay, boleh perhatikan juga siapa yang suka penny stock. KYM, KYM ni berapa kali kena cut loss saya. Sekarang dia ada potensi untuk kita perhatikan. Dua kali tak silap saya kena cut loss ni. Okay, begitulah. Saya lebih kepada exit market lah. So ada potensi lah ni, sideway ni.
Velesto, yes. Before this, saya ada buat sedikit belian. Alhamdulillah, yang kita dah jual dekat area 1.5 ni. Dan dia meneruskan kenaikan. Saya tengok ni masih ada potensi 6 bulan, 200% kenaikan 6 bulan. So, kita boleh tengok. So, bila anda dah buat screener macam ini, anda kena tulislah saham-saham tadi. Okay, anda kena buat apa setup-setupnya. Okay, dekat mana peluang-peluang yang anda nak tengok. So, ini antara cara yang saya buat sebelum saya buat decision untuk beli ataupun jual saham. Okay, jadi semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Dan kita akan teruskan dengan video-video tentang kewangan, ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan anda mendapat sesuatu. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.